Salam Sport Mania. Hey yo, badminton lovers. Kembali aku menyapa kalian, menyuguhkan tayangan menarik yang pastinya bakal menghibur di tengah aktivitasmu. Ada info apa hari ini? Ya, seperti yang kita tahu, beberapa hari lalu di partai final ganda campuran Indonesia, Preven Jordan melatih Daiva Octavianti gagal mengunci kemenangan pada turnamen Hilo Open 2021. Si pasangan UU ini harus puas menyabet runner-up setelah tumbang melawan pasangan terbaik Thailand, Dechapol Puavaranukro Sapsir Teratanchai. Kekalahan ini tentu saja menambah catatan buruk Preven Melati dengan mengumpulkan 4 kekalahan beruntun dalam 10 pertemuan terakhir melawan Dechapol Sapsir. Hasil buruk yang diraih Preven Melati mendapat sorotan dari pelatih ganda campuran Indonesia, Nova Widianto. Nova membongkar penyebab yang membuat Preven Melati kecolongan gelar Hilo Open 2021. Ia menilai Melati Daiva tak memiliki kepercayaan diri di lapangan. Sedangkan Preven Jordan disebut kehilangan kekuatan saat melakukan pukulan dan mudah memberi poin untuk lawan. Mengutip PBSI, Nova Widianto mengatakan, Preven dan Melati banyak melakukan kesalahan sendiri. Ini sangat merugikan karena tampil di final. Melati seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, seperti tidak percaya diri. Permainannya seperti bingung sendiri. Sementara Preven, tenaga tangannya kelihatan menurun. Bola-bolanya juga masih banyak yang gampang mati sendiri. Lebih lanjut, Nova mengaku bahwa belum puas dengan performa Preven Melati meski berhasil tembus di partai final Hilo Open 2021. Ganda campuran ranking 5 dunia ini masih belum menunjukkan performa terbaiknya. Meskipun sebenarnya Preven Melati telah memberi perlawanan yang sengit. Namun, Dechapol Sapsir yang merupakan unggulan pertama tampil jauh lebih matang. Kata Nova, di gym pertama sebenarnya ada kesempatan Preven Melati menang. Namun, pasangan Thailand memang lebih tenang di poin-poin kritis. Ya mau gimana lagi, faktor non-teknis kembali menyerang pasangan yang kini dijuluki Frozen Couple ini. Masihkah ada harapan bagi Honey Couple untuk juara di turnamen selanjutnya? Apakah akan saling cuek? Tak ada tos, tak ada saling tegur. Dan tak ada pelukan kemenangan. Kita tunggu aksi mereka. Skevo Sport siap memantau perkembangan Preven Melati. So, stay tune guys!